dilepas hari ini oleh pemimpin negara, Presiden Jokowi. Itu bentuk penghormatan kepala negara, cinta kepala negara kepada rakyatnya, pekerja migran Indonesia. Pelepasan-pelepasan sebelumnya, Menko pernah hadir, para menteri hadir, pimpinan DPR hadir, dan juga para anggota dan tokoh-tokoh penting di negara ini. Saya garansi tidak ada negara-negara yang melepas para pekerjanya bekerja ke luar negeri itu dilepas oleh para pejabat-pejabat penting di negara, hanya Indonesia. Hari ini saya senang dan merasa bangga karena yang akan berangkat ke Korea ini adalah SDM-SDM dengan kompetensi, SDM-SDM dengan keterampilan, SDM-SDM yang memiliki pendidikan dan akan bekerja di Korea. Yang saya lihat tadi, semangatnya betul-betul sebuah semangat yang optimis. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, saya berangkatkan pekerja migran Indonesia skema G2G ke Korea Selatan tahun 2022 ini. Selama ini juga banyak orang memandang remeh para pekerja. Bahkan tidak sedikit orang yang memiliki cara pandang yang negatif dan destruktif. Seolah-olah kalau bicara PMI mereka pekerja rendahan. Seolah-olah kalau bicara PMI mereka adalah orang-orang yang bermasalah bagi negara. Tidak, potret yang dikedepankan, yang ditayangkan, yang diberitakan terkait eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, bahkan mengalami berbagai bentuk kekerasan, itu adalah potret mereka, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan tidak resmi. Yang resmi adalah mereka yang mengikuti proses pelatihan, pendidikan, sehingga mereka menjadi kompetens, memiliki sertifikasi kompetensi, ahli terampil di bidang pekerjaan, kemudian juga memiliki kemampuan berbahasa. Nah, ini yang disiapkan negara. Bisa dibayangkan, pelepasan mereka hari ini menggunakan baju putih, dasi, kemudian jaket. Kita bermimpi melepas mereka ini seperti melepas kontingen olimpiade. Dan tidak hanya perlakuan hormat dalam pelepasan, berbagai fasilitas disiapkan. Tadi saya sampaikan depan presiden, bagaimana mereka dibekali credential letter, ya, surat kepercayaan negara untuk menyatakan bahwa mereka orang-orang baik dan wakil negara, duta bangsa. Kalau olimpiade mereka bertarung untuk event olahraga, kalau pelepasan PMI mereka bertarung dalam kompetisi global dengan negara-negara lain melebut peluang kerja di luar negeri. Tidak boleh kita menggunakan kalimat pasar kerja, ya, karena ini orang bukan barang. Jadi peluang kerja direbut dengan menyiapkan SDM-SDM yang kompeten. Senang sekali karena sebelum-sebelumnya kita belum pernah, ya, langsung diberangkatkan oleh Pak Presiden. Hari ini beliau berangkat langsung menemui kita di gedung. Alhamdulillah itu suatu penghargaan dan penghormatan yang luar biasa bagi kami CPMI. Ini saya alhamdulillah untuk pergi yang kedua kalinya. Saya re-entry dari Korea Selatan, rekomendasi dari perusahaan. Dulu saya melalui pendidikan LPK-LPK, sekarang kita langsung dituntun langsung oleh pendidikan BP2 PMI. Akhirnya itu melatih mental kita sendiri untuk langsung terjun sendiri jalur melalui pusat. Alhamdulillah sekarang ini saya merasa itu banyak PMI yang merasa akhirnya itu lebih mengutamakan keselamatan diri untuk masuk ke luar negeri itu melalui jalur yang resmi, melalui BP2 PMI, ya. Kita mendapatkan perlindungan jaminan khusus dari perusahaan. Itulah yang kita rasakan dari semenjak adanya BP2 PMI. Karena di surat labor kontraknya itu, di SLC-nya, udah ada yang nama sajang, nama majikannya, alamatnya, nomor HP, gajinya, jam kerja, asrama, fasilitasnya apa aja yang didapat di sana, terus makanan, terus deskripsi kerja itu ada, terus jam kerjanya juga jam berapa jam kayak gitu, itu ada semua. Jadi kayak kita proses G2G ini udah benar-benar apa ya, dari BP2 MI benar-benar udah disiapkan, benar-benar siap kayak gitu. Jadi dari segi hukum di sana pun kita udah benar-benar apa ya, nggak takut deh gitu. Kita kan cewek, ya, kita cewek di sana juga mungkin rata-rata banyak cowoknya. Kita nggak ngerasa was-was karena memang hukum di sana benar-benar bagus kalau di Korea gitu. Anak satu tahun,
satu tahun ditinggal sama orang tua untuk dengan harapan kedepannya lebih baik, lebih sejahtera, lebih tertata kehidupan, semuanya demi masa depan kita, masa depan keluarga kecil kita. Semoga apa yang kita cita-citakan di sini semuanya, teman-teman PMI, dengan berbagai cerita keluarga yang ditinggalkan, cita-cita apa yang diinginkan, semoga semuanya terwujud. Kami sangat salut dengan apa yang dilakukan oleh BP2MI dengan komandannya adalah Pak Kepala, Pak Beni Ramdhani, yang mengubah perspektif dari bagaimana pelayanan negara terhadap para pekerja migran Indonesia. Nah, bagi Kementerian Investasi, tentu dalam hal menarik investasi dari luar, maka kita harus menyiapkan tenaga kerja di dalam. Tapi dalam konteks bagaimana hubungan antar negara, maka kita pun harus menyiapkan para pekerja migran Indonesia yang seperti disampaikan oleh Pak Presiden tadi, beliau menyampaikan sampai 5 kali kata senang, bahwa saya senang dengan kondisi pekerja migran yang punya kompetensi, yang punya keterampilan. Dan itu dibutuhkan untuk membuat persepsi terhadap Indonesia. Sehingga persepsi yang positif ini, setelah mereka selesai bekerja, purna tugas, katakanlah demikian, sebagai pekerja migran, mereka kembali ke Indonesia. Bagi kami di Kementerian Investasi, maka harapannya mereka menjadi juragan, mereka menjadi para wirausahawan, mereka menjadi para investor. Nah, karena dalam kacamata pemerintah, investor itu tidak hanya besar. Usaha mikro, kecil, menengah juga adalah investor. Jadi kami sangat punya kepentingan bahwa adik-adik ini, teman-teman ini, pulang ayo jadi pengusaha. Dari migran jadi juragan itu bukan sekedar slogan, tapi betul-betul bisa dilakukan. Inilah anak-anak bangsa yang dipersiapkan sungguh-sungguh, serius oleh negara. Bahwa mereka kami yakinkan kepada negara penempatan. Orang-orang terdidik memiliki kompetensi dan dibuktikan dengan sertifikasi, memiliki keahlian dan keterampilan dengan pekerjaan dan sektor jabatan yang mereka punya. Memiliki kemampuan bahasa bagi BP2MI atas perintah Presiden, setiap anak bangsa yang bekerja di luar negeri, mereka adalah wajah, dignity, dan akademi Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Jokowi karena beliau hari ini benar-benar hadir untuk memberangkatkan kami semua di PMI khususnya ke jalur Korea Selatan. Dan saya perwakilan dari Riau untuk salam kepada Bapak Jokowi. Saya mudah-mudahan Bapak Jokowi selalu diberikan kesehatan keluarga, diberikan kelancaran dalam urusan negaranya, mudah-mudahan tanpa ada suatu halangan apapun. Dan untuk Bapak Beni, terima kasih. Itulah berperan penting untuk PMI, untuk membantu segala urusan PMI-nya yang bermasalah. Tambahannya, ya saya untuk Bapak Presiden, saya dari salah satu, hanya saya yang dari Riau, mudah-mudahan terketuk suara dari saya. Annyeonghaseyo, Jai Raman Agung Imnida, Pare-pare So Asamnida, Jai Goyangan Lemoe, Semuldu Sarimnida. Kamsahamnida.